itu merah. Oh, bisa aja. Oh, ada pukulan. Oh, apa yang terjadi? Oh. Ya, ini adalah pemain nomor 13. Ya, pemain nomor 13 kita saksikan ada Pawan. Ya, Pawan Singh melakukan gerakan memukul tadi. Ya, ini tentu sangat tidak diperbolehkan ya. Suatu yang sangat tabu. Ini Pawan Singh. Ya, mudah-mudahan nggak ada hubungannya sama Binder Singh ya. Pawan Singh. Ini dia kita lihat pemirsa melakukan pukulan tadi. Iya, dia terpancing emosinya ya. Dia terpancing emosinya dan memukul, dan itu hal yang saya pikir harusnya bisa dihindari. Iya. Karena ini adalah friendly match. Iya. Ya, dalam terlambat dia Pawan Singh, pemain nomor 13. Iya, duel dia dengan Frankie Misa. Memang dipressing oleh Frankie ya. Tapi ya biasa dalam sepak bola. Oh, ini dia. Ini dia, kita lihat. Wow, dia melakukan gerakan pukulan. Dan itu adalah sebuah gerakan yang tentunya sangat tidak diperbolehkan. Ini dia Pawan Singh, pemirsa. Di mana gerakannya? Oh, dua kali bahkan. Wow, bisa main di UFC nih Pawan Singh. Iya. Iya, dan tampaknya akan mendapatkan kartu lagi. Iya, pelatihnya pun seperti tidak percaya Pawan Singh melakukan hal itu ya. Jadi benar-benar sukar dipercaya. Iya. Tambahnya kartu merah kalau menurut saya ya. Ya, ini dia Pawan Singh. Iya. Ya, benar. Pawan Singh harus mendapatkan kartu merah ketiga. Yang saya khawatir Hoki kena kartu merah juga. Karena tadi Hoki terlihat ada ayunan ya. Ayunan tangan dari Hoki. Nah, ini dia. Yang saya khawatir Hoki kena juga. Itu yang saya bilang. Ya, betul. Karena ini menjadi sebuah pelajaran bagi para pemain dari Indonesia ya. Bahwa tidak boleh terpancing dengan kondisi seperti ini ya, Pak Bungkus ya. Iya.